Seorang pebulu tangkis asal China, Zhang Zijie mendadak mengalami kejang di lapangan dan meninggal dunia ketika sedang bertanding melawan atlet dari Jepang Kazuma Kawano di Gor Among Rogo Yogyakarta, Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 dalam gelaran Asia Junior Championships 2024. Menurut keterangan resmi Badminton Asia dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, atlet tunggal putra China berusia 17 tahun tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Minggu pukul 23.20 malam. Peristiwa itu terjadi ketika Zhang Zijie akan menerima servis dari Kawano, kemudian diduga terkena serangan jantung, lalu pingsan dan sempat ditangani oleh tim medis dan dokter turnamen yang berjaga di lapangan. Namun karena tak ada respon setelah pertolongan pertama, Zhang Zijie lantas segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.